Halo semuanya, saya dari Eskul Jurnalistik 41. Saya ingin wawancarai dengan Kak Angga. Kak Angga ini salah satu siswa yang apa tuh? Yang berprestasi sampai S2-nya tuh di luar negeri. Kita ingin berbincang-bincang sedikit. Saya pengen bertanya, Kak. Boleh. Kakak, untuk mencapai S2 itu gimana? Yang jelas pertama serius ya, serius belajar, serius pengen ngejar S2-nya, karena kalau kita malas-malasan nggak bakal bisa, mau gimana pun juga. Yang kedua, percaya bahwa sejatinya Tuhan itu nggak bakal menciptakan hambanya itu sembarangan. Kadang-kadang kita mikir, ah aku kan malas, aku kan bodoh dan sebagainya. Nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan bikin hambanya tuh malas, bodoh dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu percaya dan kita perlu giat belajar. Lebih ke situ sih. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, kalau boleh tahu nih, S2 kakak di mana? S2-nya di Edinburgh, United Kingdom. Itu di Skotlandia. Jurusan? Design. Design and Digital Media. Satu pertanyaan lagi untuk kakak. Untuk motivasi, untuk kalangan SMA seperti kita nih, apa sih motivasinya untuk belajar dan untuk kayak kakak lah? Motivasinya harus punya tujuan akhir sih. Tujuan akhirnya mau apa? Misalkan mau jadi pebisnis atau mau kuliah setinggi-tingginya atau ngebagian orang tua dan sebagainya. Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita bakal nggak terarah. Dan kalau nggak terarah, jadinya nggak tahu mau ngapain. Kayak gitu sih. Terima kasih, Kak. Sama-sama.